Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meresmikan Gedung Asrama Politeknik Engineering Pertanian Indonesia di kawasan BSD Serpong Senin, 19 September 2022. Menteri Pertanian hadir didampingin oleh beberapa pejabat Eselon 1 dan Eselon 2 di Kementerian Pertanian. Dalam sambutannya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, salah satu bagian yang penting untuk pertanian adalah menghadirkan Prime Academic Intellectual Pertanian yang diharapkan bisa membuat pertanian menjadi lebih baik di hari esok, dan PEPI merupakan salah satunya. Dan salah satu bagian yang paling penting dari pertanian menghadirkan Prime Academic Intellectual Pertanian. Kemampuan pertanian yang lebih intelek, lebih Prime Academic, lebih memiliki keterampilan menjadi bagian-bagian yang besok bisa menjamin pertanian bisa lebih baik. Dan PEPI salah satu di antaranya.